Viral video yang memperlihatkan aksi seorang pria melakukan percobaan ruda paksa kepada penjaga roti di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi di Jalan Tegal Sari Raya, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial JAP, 23 tahun, melakukan percobaan ruda paksa kepada penjaga roti SM, 18 tahun. Perbuatan tak senonoh pelaku itu pun terekam kamera CCTV hingga akhirnya beredar di media sosial. Video tindak asusila itu diunggah oleh akun Instagram @infokejadiansemarang.meo. Dari video yang diunggah, terlihat pelaku memaksa masuk ruangan khusus penjaga roti. Setelah masuk, pelaku tampak memeluk dan membanting korban yang saat itu sendirian. Dilansir dari tribunjateng.com, kejadian itu pun viral hingga Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, buka suara. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 September 2022, sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku saat itu mendatangi korban yang sedang bekerja. Tak hanya dilecehkan, pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Saat itulah pelaku melakukan perbuatan tak senonoh kepada korban. Korban yang saat itu sendirian mencoba untuk memberontak, hingga akhirnya pelaku menyerah. Mengetahui pelaku kabur, korban kemudian meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat itu pelaku tak tertangkap. Korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan pengintaian. Dikatakan oleh Kapolsek Candisari, Ibtu Handri Kristianto, tak sampai 24 jam, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurut Handri, pelaku diduga berniat meruda paksa korban yang saat itu sendirian. Atas kejadian itu, lanjut Handri, korban mengalami trauma. Dia menjelaskan motif pelaku melakukan pelecehan karena spontan dan tertarik kepada korban. Bagaimana menurutmu mengenai pelaku yang melakukan pelecehan kepada penjaga toko roti tersebut? Tulis komentarmu di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!